Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel saya Maisinta Rosmawati. Oke guys, ini sejatinya jam 12 siang. Ini saya baru jemput anak saya. Terus anak saya baru saya siap-siapkan makem dan ganti baju. Ini saya tadi lewat markas sudah rame. Seperti apa suasana rutinan malam ini? Persiapannya yang insya Allah akan ada tamu spesial, tapi kita juga belum tahu apakah benar atau tidak ya. Dinantikan saja guys, nanti ditunggu. Oke, ikuti terus video saya siang ini. Oke, suasana markas jam 12 siang seperti ini ya suasananya. Alhamdulillah sudah rame. Terus ini karena tadi musolanya kan masih dibongkar ya guys ya, musola masih dibongkar, akhirnya sholatnya di sini di Sorgal Palum. Nah, ini tadi pada sholat di Sorgal Palum seperti ini ya guys ya suasana ini, karena akan ada tamu spesial, kabarnya akan ada tamu spesial seperti itu ya guys ya. Seperti ini sudah ramai guys, sudah ramai suasana di markas Sabilu Taubah. Ayo guys, monggo-monggo diramaikan hari ini ya guys ya, karena kabar-kabarnya akan ada tamu spesial hari ini malam ini guys. Monggo-monggo yang mau datang, ini tempat juga masih luas, masih los. Ini di Galvalum juga masih los seperti ini. Monggo guys diramaikan ya, kita ngaji bersama di markas Sabilu Taubah bersama Gus Ikdam seperti ini ya guys. Masya Allah pukul 12 sudah seperti ini guys. Ini anu guys, Gus Ikdam masih belum mana guys, belum pulang ya. Gusnya masih belum pulang. Ini tadi ternyata tadi pagi itu dapat kabar Gusnya itu masih di Madura. Iya kalau nggak salah di Madura apa mana gitu. Nanti saya lihat lagi ya. Tadi kabarnya masih. Nanti saya selipkan anu videonya kalau masih ada ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya guys, suasana di dalam kita lihat di depan sama di belakang. Oke. Nah, untuk musola seperti ini ya guys. Musolanya memang masih direnovasi jadi tidak bisa dipakai untuk sholat. Musola masih direnovasi jadi tidak bisa dipakai untuk sholat ya guys. Nah, koyok ini iki mang bubrai neh. Nah, kalau tadi pagi itu kan yang sini. Nah, tadi yang sini guys, yang sini nih diturun-turunkan sama plafon-plafon ini, dan ini tuh bahan bangunannya ini, bekas-bekasnya ini dibuang ke belakang rumah ya. Dibuang buat ngebro itu bolongan yang ada di parkirannya Mas Imron. Nah, ini diusungi material, sisa materialnya ini diusungi dibawa ke belakang rumah saya di bolongan itu loh, bolongan Mas Imron. Nah seperti ini ya guys. Nah, koyok ini ya, belum banyak perubahan guys, dari tadi pagi saya video belum banyak perubahan. Oke yuk lanjut, kita lanjut ke depan dulu. Kita ke depan karena tadi sudah ada sound yang terpasang juga di depan ya guys. Kita lihat di depan soundnya tadi apa, saya juga tadi belum baca guys. Waktu jemput anak saya ya, ini tadi saya jemput anak saya sekolah. Nah, soundnya sudah terpampang naik. Ini masih mau ditutup guys, dia masih mau ditutup. Monggo yang mau datang monggo ke sini. Nah, kayak ini GS, ternyata GS Audio. Ternyata di sini soundnya GS Audio, guys. Nah, seperti ini masih ditata-tata Sony.
Yang sini juga. Oh, yang sini anu. Bukan GS. Nah, iki parkiran oh, satu los. Sik di anu, sik di apa bongkar, nah, guys. Sesok. Oh, sesok berarti ki kok anu. Mek anu netok. Enggak panas, guys, kene engko enggak kudanan yo ana sip iki parkir satu los. VIP. Motor iup. Oh, oke, siap. Oke, monggo. Nah, seperti ini ya. Iki wis sejatine wis rame, guys. Sejatine wis rame ini. Alhamdulillah. Terus tadi di parkiran ada 3 bis, Yon. Ada waktu saya jemput anak saya tadi sudah ada 3 bis, guys. Di parkiran bis. Engko tak anu nih ya. Foto nih, soalnya aku mah nggak moto. Soalnya aku mah nggak moto karena bawa anak yang kecil. Jadi nggak bisa moto, nggak bisa video, makanya cepet-cepet tadi. Seperti ini. Nggih, nah. Gak iso bakulan yo ngene malian. Nah, kaya ngene guys suasana di VIP, jalur VIP. Gusnya belum datang. Gusnya masih tadi pagi itu dapat info masih di Madura. Jadi kemarin tadi malam habis dari Malang langsung ke Madura. Nah, ini suasana Guse takziah ke Bangkalan ya, guys ya ini. Ini videonya saya dapat dari Pak Patwal Pusat seperti itu. Salam Kangge, Gusdam Kang. Nggih, waalaikumsalam Mas. Mugi-mugi sedanten nih Kang, mesane live berkah barokah. Lancar kenipun yang berdamel. Kang rezeki kang kathah barokah. Amin. Itu sih pakuan mama oleh itu sistem niko. Oke, sama Mas Menjeng minggu depan jadwal Surabaya, moga yang di Surabaya bisa derek kaos alat barokah Mas. Kopi khas ST, kopi Blirik. Guse jam 12 ini masih OTW pulang, guys. Insya Allah ya, ini Guse nyetir sendiri, guys. OTW pulang, semoga selamat sampai rumah ya, guys. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini punya Ning Nelly. Kayak ini soundnya juga baru datang, ada yang baru datang, guys. Soundnya, nah, itu teh soundnya masih datang. Hampir iki lumayan ya guys, tapi belum ditata. Nah, ini 1, 2, 3, terus itu tadi baru datang lagi 4, berarti ada 4 pick up. Nah, ini sepertinya yang ini mau ditaruh di sini, mungkin itu yang situ mau ditaruh di sana. Nah, itu yang ini ditaruh di sebelah sana, guys. Lahan baru ya, guys. Di lahan baru Mbak Rena. Lagi sing kene iku mbuh di dalendi iki. Si bingung atau ini operator ya? Atau ini operatornya juga belum tahu, nanti wes ya. Nanti akan kita cari tahu lagi update selanjutnya. Nah, iki lho Cik Tas teko iki sono. Cik Tas teko urung ana tulisane, guys. Cik Tas teko. Urung enek tulisan. Oke. Okay.
seperti itu ya guys ya. Suasana siang ini yo sik sepi, tapi sing jero rame guys. Yang dalam, yang ada di dalam sudah rame seperti itu. Nanti saya update lagi kalau sudah ada perubahan ya. Kalau sudah ada perubahan saya update-update lagi, karena ini masih yo wis koyo ngene, gak enak sing harus diberitakan lagi. Oke. Seperti ini. Satu bus datang lagi ya, satu bus ini mau mau menurunkan apa menjemput ini? Oh, mau menjemput penumpang, guys, mau menjemput penumpang. Seperti itu ya. Nah, untuk parkiran sini ini masih los juga ini ya. Ini masih los juga, monggo, ini parkiran mobil. Masih los. Seperti ini. Nah, guys, iki wis enek terpampang nyata 3 bus ya. Di parkiran bus sudah terpampang nyata ada 3 bus, guys. Nah, iki los sekan, guys. Panggone iki sik los. Ini ada dari Fatayat Ranting Kasian. Nah, ini platnya N, ada yang platnya W juga. Pak Fatayat Ranting Kasian. Nah, seperti ini ya, guys. Guys. Ada 3 bus, guys, sudah. Oke, di sini juga di parkiran bus juga disediakan toilet. Sama ada musola juga kalau yang mau istirahat dulu, karena masih panas ya, karena masih panas di jalan. Terus di sini juga bagi jamaah-jamaah yang nggak kuat, karena di sini kan agak jauh ya parkirannya bis. Nah, ini kan parkirannya bis luas sekali, bisa ini puluhan bis bisa di sini. Nah, ini disediakan juga di sini ojek. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak yang sudah sepuh bisa ngojek dari sini ke markas ya Pak ya. Siap ojek ya Pak ya. Seperti ini. Nah, oke, segitu dulu video kita hari ini. Semoga selalu dan selalu bermanfaat, dan semoga bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang belum bisa datang ke markas Sabilu Taubat. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.